Pemirsa, warga Jalan Kebon Jahe, Jakarta Barat heboh dengan peristiwa pencurian sepeda motor di rumah kontrakan. Tidak tanggung-tanggung, tiga unit motor digasak maling hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Inilah wajah salah satu komplotan pencuri motor yang terekam CCTV. Sementara dua rekannya mengeluarkan dua sepeda motor dari halaman rumah kontrakan di Jalan Kebun Jahe, Jakarta Barat. Kurang dari 10 menit, tiga unit motor digasak pelaku pada saat penghuni kontrakan tertidur lelap. Tindak pencurian terbilang nekat lantaran lokasi berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Tiga motor sekaligus? Iya. Tiga motor, yang satu gagal mungkin karena udah ada orang yang lewat, jadi nggak berhasil dibawa. Itu yang kejadian sama juga malam itu juga jam 4:30 pagi, di belakang juga ada mas dua motor sama komplotnya sama. Para korban berharap polisi dapat menangkap para pelaku lantaran motor yang dicuri merupakan sarana transportasi untuk bekerja.